Motorola Moto 360 second gen layak disebut sebagai jam tangan mewah. Paduan stainless steel, kaca berlapis Gorilla Glass 3, serta tali jam dari kulit ataupun stainless adalah alasannya. Smartwatch ini terdiri dari dua ukuran, yaitu 42 mm untuk wanita dan 46 mm untuk pria, dengan pilihan warna gold, rose gold, dan black. Asyiknya, tali jamnya bisa dilepas dengan mudah dan diganti dengan tali universal berukuran 16 atau 22 mm. Unit yang kami review ini berukuran 42 mm dengan layar sentuh 1,37 inci. Di sisi kanannya terdapat sebuah tombol yang berfungsi sebagai tombol power sekaligus tombol home. Karena jam tangan sering kali digunakan di outdoor atau bahkan saat hujan, maka tak heran apabila smartwatch ini juga dilengkapi sertifikasi IP67 tahan air dan debu. Namun, kami sangat tidak merekomendasikannya untuk dibawa menyelam. Moto 360 second gen sudah menggunakan OS Android Wear 6.0. Manfaat paling terasa yakni kompatibilitasnya yang kini juga bisa disandingkan dengan iPhone. Cara menghubungkannya dengan smartphone Android maupun iPhone yakni dengan menginstal aplikasi Android Wear, lalu lakukan proses pairing menggunakan Bluetooth. Selain punya layar sentuh yang responsif, smartwatch ini juga sudah mendukung gesture, menggerakkan tangan atau flip ke atas dan ke bawah untuk menggeser halaman, atau menggerakkan tangan vertikal ke atas dan ke bawah untuk memilih menu atau keluar dari menu. Selain itu, ada pula shortcut untuk mengatur brightness ke tingkat maksimal. Caranya yakni dengan menekan tombol fisik di sisi kanan smartwatch sebanyak 3 kali. Sedangkan jika menekannya 2 kali, akan mengaktifkan mode theater, di mana layar akan gelap. Mode ini berguna ketika sedang menonton di bioskop. Layaknya smartwatch berbasis Android Wear pada umumnya, Moto 360 second gen bisa dijejali aplikasi tambahan dari Google Play. Bahkan Anda juga bisa menginstal game. Namun pilihan aplikasinya memang tidak terlalu banyak. Tak ketinggalan, Anda bisa mengganti watch face atau tampilan jam dengan banyak pilihan template ataupun menggunakan foto sendiri. Sebagai smartwatch yang memiliki fungsi utama mendukung peran smartphone, Moto 360 second gen ini juga bisa digunakan untuk membalas pesan yang masuk secara singkat. Misalnya membalas WhatsApp dengan kata-kata template, emoticon, atau kata-kata yang Anda ucapkan menggunakan fitur voice comment. Moto 360 second gen memiliki layar 1,37 inci beresolusi 360x325 pixel yang terlihat tajam di luar ruangan. Kualitas layar yang baik ini juga ditunjang hardware mumpuni seperti CPU quad-core Snapdragon 400 1,2 GHz, RAM 512 MB, serta storage 4 GB. Setidaknya hardware tersebut membuat OS Android Wear berjalan lancar di smartwatch ini. Untuk menunjang fungsinya, Moto 360 second gen turut dijejali sensor accelerometer, gyroscope, dan heart rate. Yap, tentu saja smartwatch ini bisa berfungsi sebagai fitness tracker untuk menghitung jumlah langkah, kalori yang terbakar, hingga mengukur detak jantung. Moto 360 second gen juga didukung baterai 300 mAh untuk varian 42 mm serta baterai 400 mAh untuk varian 46 mm. Untuk pengguna normal dengan layar jam terus menyala, smartwatch ini bisa bertahan sekitar 1,5 hari. Sedangkan untuk mengisi baterainya dibutuhkan waktu 1,5 jam menggunakan charger wireless bawaannya. Kalau Anda termasuk orang yang sangat memerhatikan penampilan dan ingin terlihat modern, Moto 360 second gen sangat bisa mendukung kebutuhan tersebut. Pasalnya, dengan desain mewah dan fitur yang kaya, smartwatch ini menawarkan jauh lebih banyak fungsi ketimbang jam tangan mewah konvensional.